السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في لوزة أبدا أدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف ننالك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علينا بالعلم ولاية كمي كوكيك لك من العلم، وزنا بالحلم قبل حسيلة أخلاق كمي من الحلم يعني كلمتان أجر دبت كمي من الرماء بمين النسيح dan tunjuk ajar. وقرنا بالتقوى dan engkau anugerahkan kepada kami ilmu ketakwaan, yaitu ilmu yang takut kepada engkau ya Allah. Wajamilna bil afiyah, dan engkau anugerahkan keafiatan kepada tubuh jasad kami agar dapat kami menyempurnakan segala titah perintah yang telah kau berikan kepada kami. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa halul mudatan bilisani ya qawli. Allahumma yassir wala tuassir bi tamim bil khair wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Amma ba'd. Sama-sama kita niatkan untuk kita belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfaat, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh kepada kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh. Menyuruh kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapat balasan daripada-Nya. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada pembahasan kitab Mubasyafaf al-Qulub, menyingkap rahsia hati. Pada hari ini, yang itu kita masuk kepada muka surat 237. 38. Tak apalah, ulang balik dah. Sikit saja itu yang dibacakan. Sampai ke bawah dah. Masya Allah, tentang riba dan namimah. Tentang riba dan namimah ini, yang mana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan tentang perkara itu. Di mana setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, harta dan kehormatannya. Ini ketika bila Rasulullah, ketika Rasulullah berkhutbah dalam satu khutbah Idul Adha, yang mana Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haram 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi balidikum hadza. Sesungguhnya darah dan harta kalian kehormatan haram sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini iaitu hari Idul Adha, dan haramnya bulan ini bulan Zulhijjah. Kemudian di negeri Harkadian ini, di negeri haram ini, iaitu ketika itu di tanah haram, bulannya suci, tanahnya juga suci, hari itu juga hari yang suci. Itu Idul Adha yang munhar. Kemudiannya baginda Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, iyakum wal ghaibah fa inna ghaibata ashaddu minaz zina. Takutlah kamu kepada ghibah, mengumpat, kerana ghibah itu lebih buruk daripada zina. Yang dikatakan daripada 30 kali
36 kali zina lebih baik lagi daripada kita mengumpat seseorang. Ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ghaibata asyaddu min az-zina? Kenapa pula mengumpat itu lebih buruk lagi daripada berzina? Nah, kerana orang yang berzina itu lalu bertobat kepada Allah, Allah SWT, Allah mengampunkan. Sedangkan orang yang mengumpat orang lain itu tidak akan diampuni sebelum orang lain yang diumpat dapat memaafkan dirinya itu. Takutlah kita. Itu sebab kita itu nak menjauhkan diri kita daripada berkata-kata sesuatu yang buruk tentang seseorang. Jadi kita sambung kepada perenggan yang di bawah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Betul? Kan? Nah? Betul ya? Masya Allah. Terima kasih. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. La yudkhulul jannata namnamun. Dalam satu riwayat tadi, la yudkhulul jannata qattat. Qattat al-qattat. Al-qattat ini disebut dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Disebut dalam kitab An-Nihayah, iaitu mencuri dengar perbualan orang lain kemudian sampaikan kepada orang lain pula. Dia dengar orang lain cerita, nanti dia sampaikan kepada orang lain. Ini sebab pergaulan yang tidak terbatas ni. Dia duduk, dia dengar, nanti dia cerita kepada orang lain. Tadi kan dia ni kan cerita pasal kau dan ini. Betul lah dia. Itu kerja dia. Dia nak melaga-lagakan, melaga-lagakan seorang mengadu domba. Itulah yang Allah SWT mengatakan, hannazin masya'in binamim, yang banyak mencela ke sana kemari menghambur fitnah. Dia pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Bawa mulut lah cerita dia. Bawa mulut. Kalau boleh mulut ni tinggallah ke rumah. Bila orang kata jangan bawa mulut, mana boleh, takkan nak tinggal ke rumah dia tu. Ini masalah. Sebab tak kawal lisan, tak kawal diri itu, yang akhirnya berkata sesuatu yang tidak baik. Itu sebab Guru Mulia Habib Omar bin Salim bin Hafiz sampaikan dia tulis satu buku tentang apa? Bahaya lisan. Ini satu buku yang begitu baik. Bahaya lisan, percakapan kita tu, inilah yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam api neraka. Hanya satu kalimah saja yang dia ucapkan, dia rasa tak ada apa-apa. Dia rasa tak ada apa-apa yang dia cakap. Tetapi dengan satu kalimah itu menyebabkan dia terfumpan ke dalam api neraka. Auzubillah. Itu sebab kita mengaji. Bila kita mengaji, kita terhindar daripada perkara-perkara yang buruk. Kita tak nak jadi orang yang jahil. Orang jahil dia tak nak mengaji. Bila kita kata jangan mengumpat, memang betul pun dia macam tu. Dia kata itu orang jahil, hujah dia. Memang betul pun, betul tak betul, tetap mengumpat. Itu sebab orang-orang yang berilmu dia jauh daripada duduk dengan orang-orang begini. Itu sebab kadang-kadang Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan berdebat dengan orang jahil ni, aku diam sajalah, sebab menyakitkan hati aku saja. Dia tak nak terima firman Allah, hadis daripada Rasulullah, tapi dia mendahulukan akalnya daripada kalam Allah. Sedangkan dalam Al-Quran dah sebut, dalam hadis dah sebut. Sehingga kan dia tidak peduli lagi. Dan baginda Nabi SAW menyebutkan, laisal mu'minu bil ta'ani walal la'ani fahisid walal bazi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci maki, bukan yang suka mengutuk, bukan yang suka berkata keji, dan bukan yang suka menyakitkan hati orang lain. Tak suka buat perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi iaitu lebih baik dia itu muhasabah diri dia. Lihat kain kita yang koyak, jangan tengok kain orang yang koyak. Jangan disebabkan kita itu ada kelemahan, kita sandarkan pada orang lain. Jangan sekali-kali. Jangan disebabkan kita yang berbuat dosa, kita sandarkan pada orang lain. Sebab dia lah aku berdosa. Dah. Kita jangan ikut cara macam tu. Kita nak cari ganjaran pahala sebanyak-banyak. Kita jangan macam dengan nasihat daripada orang-orang yang tidak baik.
Sebab orang lain yang menjerumuskan kita. Kadang-kadang kita mengadu kepada orang yang tidak kita kenal, memberi nasihat yang tidak baik kepada kita. Dia ingat dulu cerita apa ni, cerita anak bapak kan, datang si Sadis tu nasihatkan kepada Piramdi. Sebab apa? Bagi cek tendang pada Chetty itu. Dia kata pakai duit syarikat dulu, nanti bos bayar balik bila dapat gaji. Apa kata Piramdi? Kau jangan ajar aku nasihat busuk macam tu, dia kata. Walaupun aku joli sana sini pun, aku tak pakai pun duit syarikat, aku pakai duit gaji aku. Tu orang yang tak nak terima nasihat nasihat macam tu. Kalau orang jahil nanti malu terluka kan, nanti ganti balik kita. Jangan terima nasihat nasihat macam tu. Ambil nasihat daripada para alim ulama, orang yang menunjukkan jalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak masuk juga orang yang suka mengadu domba, bawa cerita sana, bawa cerita sini. Hari ini tak payah bawa cerita dah. WhatsApp sana, WhatsApp sini, WhatsApp sini, WhatsApp sini. Allahu Rabbi. Berat akhir zaman ini. Ada yang menanyakan apakah hikmah Allah SWT menciptakan setiap makhluk mempunyai lidah yang berbicara dan yang tidak berbicara. Ada makhluk Allah yang tak ada lidah. Kita ada lidah. Lidah kita ni untuk apa? Untuk berzikir, baca Quran, bagi nasihat, mencegah kemungkaran. Itu guna lidah, bukan bawa cerita. Kalau bawa cerita saja lidah kita ni, lebih baik dipotong. Sementara ikan tidak ada lidah sama sekali. Puan-puan beli ikan, waktu siap ikan ada tak lidah? Ikan ada lidah? Ikan mana ada lidah? Apa sebab Allah tak jadikan lidah ikan? Nah, dengar orang mengaji. Lantas dikatakan bahawa ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dia memerintahkan para malaikat agar bersujud kepadanya. Maka sujudlah semua malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam mengikut perintah Allah SWT. Kerana malaikat ini makhluk yang taat kepada Allah. Lalu mereka semua bersujud kecuali Iblis, kerana sifat takbur Iblis tadi itu merasakan diri itu lebih baik lagi. Apatah lagi Iblis ni Azazil. Dia yang menjadi guru kepada para malaikat, dia rasakan dia dah bagus dah. Sedangkan dia lupa kepada perintah Allah SWT. Sehingga Allah SWT melaknatnya. Melaknat malaikat, Iblis tadi itu turun ke bumi, mengeluarkannya dari syurga dan mengubah rupanya. Kalau tidak cantik, cantik. Ia diturunkan ke bumi lalu pergi ke laut. Yang pertama dilihatnya adalah ikan. Ikan laut ada ikan. Tak kisahlah, cincaru ke, kembung ke, kerapu ke, apa sekali lah. Ia mengkhabarkan kepada ikan tentang penciptaan Nabi Adam AS. Diceritakan dekat-dekat ikan. Nabi Adam diciptakan pada tanah liat, dia kata. Aku ni dicipta oleh Allah SWT daripada aku. Dia bangga diri dia. Selanjutnya ia mengatakan bahawa Nabi Adam AS akan memburu dan mengambil binatang-binatang yang ada di laut dan di darat. Berhati-hati kau dengan dia. Anak cucu dia besok, dia akan tangkap korang semua ni. Oh, jahatnya Iblis. Dia akan memburu korang ni. Itu kerja Iblis. Lalu ikan pun menyampaikan khabar tentang penciptaan Nabi Adam AS itu kepada binatang-binatang laut lainnya agar takut. Oleh kerana itu Allah SWT menghilangkan lidahnya. Jangan cerita. Itu sebab lidah ini yang bawa cerita, bawa cerita sini, bawa cerita sini. Ikan, lebih baik kita jadi ikan yang tak ada lidah lah. Kuatannya okay, itu sebab kadang-kadang itu bisu. Bila bisu tak bercakap. Itu sebab kita kawan dengan orang bisu lebih baik. Kawan dengan orang bisu lebih baik. Sebab orang bisu dia tak cakap. Dia tak tahu, tak tahu pun. Cakap dengan orang jahil, orang yang suka bawa cerita ni, kadang-kadang dia duduk dengar. Tadi kan apa tu cakap pasal tadi kan, ada cerita. Kita ni memang suka cerita orang. Tak tahulah, cerita lah pasal kereta ke, cerita pasal pokok ke, cerita sedap makanan ke. Dikisahkan Amir Ibn Dinar berkata, seorang lelaki penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Ketika saudara perempuannya itu jatuh sakit, ia datang dan menjenguknya.
Akan tetapi kemudian perempuan itu meninggal dunia. Jadi ia menguruskan jenazahnya dan menghantarnya ke kubur. Setelah selesai pengebumian, lelaki itu kembali kepada keluarga saudara perempuannya. Tiba-tiba ia teringat bahawa bungkusan yang dibawanya tertinggal dalam kubur. Lalu ia meminta bantuan rakannya dan datang semula ke kubur itu. Mereka menggalinya dan menemui bungkusan tersebut. Kemudian dia berkata kepada rakannya agar ditinggalkannya sendiri hingga ia melihat apa yang terjadi pada saudaranya. Ia mengangkat sebahagian papan yang menutupi liang lahat itu. Namun tiba-tiba ia mendapati di dalam kubur itu ada api menyala-nyala. Allah Rabbi. Ini di antara kekuasaan Allah SWT nak menyedarkan. Ada api menyala-nyala. Kemudian setelah menutup kembali kubur itu, ia segera mendatangi ibunya dan berkata, beritahulah kepadaku apa yang pernah dilakukan saudara perempuanku. Perempuan ini buat apa dulu ni? Ibunya menjawab, dulu ia suka mendatangi pintu-pintu rumah jiran dan melekatkan telinganya pada daun pintu untuk mencuri dengar pembicaraan para penghuni rumah. Hari ini tak adalah orang duduknya tu, tapi suka lah duduk kumpul kat tangga. Ya, ya, ha, kau duduk. Mula dua orang, turun seorang lagi, rumah flat banyak macam tu. Turun seorang lagi, join. Turun seorang lagi, join. Sampai subuh, pukul tiga tak naik-naik ni. Duk bercerita ya, mula cerita lain. Kau masak apa ini lah? Ha, tak tahulah aku nak masak lauk atau beli ni. Telur adalah dalam peti tu. Mula cerita itu lah cerita. Lama-lama, ini si anak siapa tu ya. Mula dah masuk. Mula dah masuk cerita anak orang. Dia lupa anak dia. Dia cerita anak orang. Laki siapa tu ya. Dia lupa laki dia. Dia cerita laki orang. Itu masalah berkumpul macam tu. Dia lupa laki dia. Dia duduk sibuk laki orang. Ini masalah. Aku tengok laki dia tak kerja ke duduk rumah? Suka dia lah dia nak duduk rumah. Yang kau sibuk apa pasal? Bukan dia, bukannya nak menyusahkan kau. Yang kau sibuk apa pasal? Sibuk pasal orang. Dia tak pernah sibuk. Yang laki dia tu keluar sana, keluar sini, cari perempuan, dia tak kisah. Dia tak tahu. Akhirnya, dah dua dah tambah. Dia tak sibuk lelaki orang. Ini masalah. Ini masalah. Patutnya, itu sebab tempat terbaik bagi wanita itu ialah duduk di rumah, datang mengaji dan memahami ilmu agama agar kita terselamat, baru selamat. Bukannya duduk pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Allahu Rabbi. Akhirnya, banyaklah perkara-perkara mungkar yang kita lakukan. Pergi rumah orang, tengok rumah orang. Bukankah di antara mereka itu bukan sini lah. Orang sini semua baik-baik. Hanya orang dekat Uganda, orang dekat Afghanistan ni. Pergi rumah orang tengok. Wih, rumah ni tebuk tu hijau. Masuk pun pening kepala. Yang kau pergi siapa tu? Dia punya pasal lah. Dah dia suka pati hijau, dia boleh hijau. Nak buat macam mana? Jadi kita ni sibuk pasal orang. Orang suka kala tu. Yang kita sibuk apa pasal? Itu sebab jauhkan pencampuran. Kadang-kadang duduk, dengar pula cerita orang. Daripada telinga pula dengar. Tadi kan, bawa balik rumah cerita. Tadi kan si siapa tu cerita kan. Sebab jauh daripada orang. Bukan tak bagi dia jauh. Tapi apabila dengar cerita-cerita ni, disampaikan pula. Yang orang duduk kat rumah tak tahu apa, dia jadi tahu. Dia jadi tahu. Kita nak selamatkan telinga kita, pendengaran kita. Besok akan menjadi saksi, besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah menutup kembali kubur itu, ia segera mendatangi ibunya dan berkata, itu yang mencuri dengan rumah orang. Setelah itu ia menyebarkan kepada orang lain untuk tujuan mengadu domba. Semakalah pada orang lain itu. Allah, dia sebar tu pula dia boleh cakap, ni aku beritahu kau seorang ni ya. Dia pergi rumah orang lain ni. Kalau dia diam, orang lain aku tak beritahu dah, aku beritahu kau seorang ni. Seorang-seorang semua macam tu dia cakap. Habis. Kini tahulah ia sebab azab kubur itu.
Oleh kerana itu, barang siapa yang ingin selamat daripada azab kubur, jagalah diri dari mengadu domba dan mengumpat. Disebut dalam kitab Kifayatul Muntaj, kitab tentang Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kitabnya yang diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan. Apa dia? Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum, adalah kuku mereka itu daripada tembaga, menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah. Tiap-tiap digarunya kembali pula sepertinya. Maka sabda Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Maka katanya, dijawab oleh Sayyidina Jibril AS, inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-umpat dan menjatuhkan pada kemaluan manusia. Suka cerita aib orang. Ini di antara yang Rasulullah diperlihatkan. Padahal Rasulullah dah cerita, dah lama dah Rasulullah cerita. Sebab jauhkan daripada perkara ini, jagalah diri. Sebab akhir zaman ni banyak-banyak beruzlah, banyak-banyak duduk rumah, banyak-banyak duduk rumah memikirkan apa lagi yang belum cukup tentang diri aku ni. Quran belum dibaca-baca, semayang duha belum buat lagi buat, ngantuk tidur lebih baik lagi. Terselamat pendengaran dan mulut kita, mata selamat, mulut selamat, pendengaran selamat, tidur tu lebih baik ni. Kalau kita tak boleh mengawal diri kita, lebih baik tidur. Sebab bila tidur, mata terpejam, mulut terkatuk, telinga tak dengar apa dah, habis cerita. Selamat, paling selamat sekali kalau kita tak boleh nak menjaga diri. Abu Al-Lais Al-Bukhari pergi mengerjakan haji dengan membawa wang 2 dirham di sakunya. Ia bersumpah, kalau saya mengumpat seseorang di dalam perjalanan menuju ke Mekah, nak pergi Mekah pun, Allah, ini rombongan dengan rombongan pengumpat balik, aku masa pergi Mekah dengan dia tu, baru balik Mekah dah cerita dah tentang jemaah yang bersama dengan dia. Bukan dia pergi masjid pun, dia duduk di hotel, dia punya pasal lah. Yang kau sibuk apa pasal? Kau jaga diri, kau sudahlah. Ini kadang-kadang orang kita ni tu lah. Kadang-kadang Allah saja buat macam tu, nak tengok macam mana kita menyikapi perkara tersebut. Macam mana kita menyikapi perkara tersebut. Allah datangkan ujian kepada kita. Di Mekah kalau kita pergi, macam-macam kita lihat. Macam-macam kita lihat. Tapi akhirnya bila kita balik, kita cerita pengalaman kita, pengalaman yang buruk, menceritakan tentang orang. Kalau cerita tentang diri kita, alhamdulillah, Allah izinkan dapat juga sampai ke sana, syukurlah, alhamdulillah, syukurlah. Tak payah cerita. Lalu dia bersumpah, kalau saya mengumpat seorang di dalam perjalanan menuju ke Mekah dan sekembalinya, saya akan sedekahkan wang itu kerana Allah Subhanahu wa taala 2 dirham dalam saku ini. Dia pun pergi ke Mekah dan kembali lagi ke rumahnya, sementara wang 2 dirham itu masih ada dalam sakunya, belum disedekahkan lagi sebab dia belum dapat. Lalu ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, kerana berzina 100 kali lebih saya sukai daripada mengumpat 1 kali. Berat mengumpat ni, berzina 100 kali lebih aku sukai daripada aku mengumpat. Ini untuk menunjukkan bahawa betapa buruknya ghibah mengumpat. Sementara itu Abu Hafs Al-Qabir berkata, kalau saya tidak berpuasa pada bulan Ramadan, itu lebih saya sukai daripada mengumpat seseorang. Sebab bila tak berpuasa, itu dosa kamu dengan Allah. Sedangkan sifat Allah itu innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Maha menerima taubat. Orang belum tentu lagi nak ampunkan dosa kita yang kita umpat, belum tentu lagi akan terima kita.
Selanjutnya ia berkata, barang siapa yang mengumpat seorang ulama, ha, ustaz tadi umpatnya ulama ni, ustaz. Ustaz pun kena umpat juga. Ustaz tu kan, ustaz tu kan, syekh tu kan, temu tu kan, Allah, tak terlepas pun kena juga. Barang siapa yang mengumpat seorang ulama, pada hari kiamat akan dituliskan pada wajahnya, inilah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab mengumpat seorang ulama. Sedangkan ulama kerja dia menyampaikan ilmu. Ulama menasihati kita. Ulama menunjukkan kebaikan pada kita. Jalan akhirat menasihati kita kalau tak betul. Aku tak sukalah dia tu. Apa dia ajar? Tak suka diam-diam sudahlah. Yang pergi mengumpat bapa. Ah, ini masalah. Akhir zaman ini memang pun disebut di dalam hadis, akhir zaman orang menjauhkan diri daripada para ulama. Sebab setiap apa yang dalam Al-Quran kalau kita baca akan kena pada diri kita. Kita baca hadis kena juga pada diri kita. Hadis Arba'in 40 banyak kena pada diri kita. Maka orang yang terkena pada diri dia, batang hidup dia tu, dia muhasabah diri, akan memperbaiki diri. Itu orang yang betul-betul insaf pada dirinya. Tapi orang yang tak sedar, dia akan menuding. Apa ni nak kena kat orang ke? Memanglah agama tu bercakap pasal orang. Mana ada cakap pasal lembu, kambing? Tak ada. Ada dalam Al-Quran sebut tentang lembu, kambing, apa semua, tak ada. Semua ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia, ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada tak ya kambing, ya lembu, ya akhir? Tak ada. Tak ada diseru kepada binatang-binatang tu, tak ada. Semua diseru kepada manusia, agar manusia ingat bahawa kamu itu akan kembali kepada Allah, akan ditanya satu-satu. Ha, tu dia. Tapi orang kita tak nak. Asyik-asyik cakap orang, asyik-asyik cakap orang, dia kata. Memang Al-Quran cakap pasal orang pun. Bukan dia cakap pasal benda lain. Sebab kita itu adalah hamba Allah yang mukhalaf, yang diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Ada Allah pesan pada lembu, engkau lakukanlah ketaatan dan jauhkanlah larangan. Lembu tak kisah, dia masuk rumah orang makan daun mangga. Sebab larangan Allah tak larang pun dia. Dia nak makan buah-buahan orang ke, dia tak dosa. Ha? Dia nak kencing atas kereta orang ke, dia tak dosa. Sebab tak ada larangan bagi dia. Ha? Kinzing, nak musnahkan pokok-pokok tanaman kita, tak ada larangan bagi dia. Manusia ada larangan yang Allah bagi. Itu sebab disuruh manusia. Tentang ini pula Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra aku menyubahi beberapa kaum yang mencakar wajah dengan kuku mereka. Ini yang disebut dalam kitab Kiyafatul Muntaj. Dan memakan bangkai. Allah, bangkai bau pun tak tahan, apatah lagi nak makan. Aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia di dunia. Allah. Imam Al-Hasan radhiyallahu ta'ala, iaitu Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, ghibah itu lebih cepat merosak agama seorang mukmin daripada memakan daging. Allah. Mengumpat itu lebih cepat rosaknya agama seorang mukmin. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, ghibah itu adalah seseorang dari kalian melihat debu pada orang lain sementara gunung di depan matanya tidak terlihat. Dia nampak keburukan orang saja, kebaikan orang dia tak nampak. Kebaikan orang tu langsung tertutup. Yang dibaca hanya kesalahan orang. Apa kebaikannya? Tertutup, tak nampak dia. Gunung yang besar dia lupa kebaikan seseorang itu. Yang dia nampak kesalahan kecil seseorang itu. Itu yang dijaja-jaja.
Diriwayatkan Salman menempuh perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Dia menjadi tukang masak untuk mereka. Lalu mereka datang ke satu tempat yang tidak tersedia makanan untuk mereka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menyuruhnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau-kalau ada sedikit makanan, akan tetapi ia tidak menemuinya. Lalu ia kembali kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Namun kedua orang itu mengatakan bahawa kalau pun ia pergi ke sebuah sumur, sumur ni apa dia? Kolam lah, tasik. Nescaya habislah air. Lantas turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu tattanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ism wala tajassasu. Ini wala tajassus ni, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangkaan sangkaan yang dilarang. Suka sangka yang buruk-buruk. Itu mesti mahu telefon tu. Padahal orang lain telefon. Padahal orang lain ni WhatsApp. Sangka yang buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Abang balik lambatnya pasal? Ini mesti jumpa perempuan ni, balik lambat ni. Selalunya cepat balik, ni lambat ni. Pergi dating lah ni. Tak boleh ke berbaik sangka? Mungkin kereta ni rosak ke? Mungkin dia ada urusan lain ke? Itu orang berbaik sangka. Bukan fikir yang buruk-buruk. Bukan fikir yang buruk-buruk. Sangkaan itu adalah dosa, dosa besar. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan kaiban orang. Cuba buka YouTube. Guru Mulia Habib Ali Zainal Abidin Hafizullah Ta'ala menjawab satu pertanyaan. Nanti saya masuk ke dalam grup tentang hukum seorang isteri yang melihat alat telekomunikasi handphone suaminya. Apakah hukumnya? Apa kata Habib Ali Zainal Abidin? Kalau mencari-cari kesalahan di dalamnya itu tak boleh, sehingga kan berlaku pertengkaran, malah penceraian. Yang salahnya yang pergi tengok itu, sebab mengintip-intip. Bukan itu di antara yang disebut oleh Habib Ali Zainal Abidin. Nanti saya masuk ke dalam grup video itu. Nah, yang salahnya yang pergi tengok itu. Siapa suruh tengok? Itu di antara. Dan beberapa fatwa juga Dubai berfatwa haram hukumnya melihat, sebab masing-masing ada hak peribadi masing-masing. Bukan kita untuk mencari-cari kesalahan. Apa tujuannya tengok tu? Nak cari, nak intip, nak korek kesalahan. Agar kita tahu, bila tahu, bagi tahu orang lain. Itu kerja kita. Tu dikatakan haram. Tak kira lah suami tengok yang isteri punya ke, isteri tengok yang suami punya. Dua-dua juga. Sebab saling tidak percaya mempercayai. Sejujur mana pun kata Guru Mulia Ali Zainal Abidin, jangan jadikan kehidupan itu macam neraka. Sebab tak ada kepercayaan. Kepercayaan itu tak ada. Kalau dia melakukan kesalahan itu antara dia dengan Allah, itu kesalahan dia dengan Allah. Bukan kita untuk menyebarkan. Nanti saya hantarkan video. Baru kita faham. Baru kita faham. Agar kita terselamat. Agar kita selamat. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Ini ayat apa ni? Ayat mana ni? Ayat Al-Quran ke berita harian?
Kalau berita harian boleh kita tolak. Ini Al-Quran. Orang yang tolak Al-Quran jatuh kafir. Ini ayat Al-Quran. Allah sebut kalamullah, bukan berita harian daripada wartawan. Bila ayat Al-Quran datang, maka kamu kena terima. Suka tak suka, terima. Sebab datang daripada Allah. Dan janganlah kamu buat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Yang demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Rabbi. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi maha mengasihani. Itu sebab saya ingatkan kepada pendiri pribadi saya sendiri, kepada semua. Ini tak lama lagi PRU ni, PRU 14, jauhkan mendengar kempen-kempen yang ada umpat keji. Yang sebelah saya ni umpat sana, yang sebelah sini umpat sini. Jauhkan. Tugas kita pergi mengundi saja, istikharah terlebih dahulu. Pilih siapa kita nak pilih, itu hak masing-masing. Saya tidak berkempen. Pilih mengikut hak masing-masing. Istikharah. Tapi tak payah kita dengar umpat keji. Yang ini burukkan yang ini, yang ini buruk yang ini. Itulah kerjanya. Tak sudah-sudah. Ha? Tak sudah-sudah memburukkan pribadi seseorang itu. Allahu Rabbi. Ha? Itu sebab jauhkanlah. Ha? Kita ni bukan orang politik. Tak payah. Tugas kita pergi calin sudah. Dah calin, beri rumah. Habis cerita. Buat kerja lain. Tak payah lagi nak lepas tu nak berbincang lagi. Tadi kau pilih apa? Waduh ni. Ha? Tak payah. Tak payah cerita lagi lah. Ha? Apa yang telah ditentukan oleh Allah, kita pilih sajalah. Terima sajalah. Terima. Siapa sekalipun yang dipilih oleh Allah SWT. Ha? Sebab itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah hantar orang yang zalim. Kadang-kadang Allah hantar orang yang adil. Kadang-kadang Allah hantar macam-macam kepada kita. Ha? Kita tak boleh nak buat pilihan kecuali Allah yang memberi pilihan. Pernah juga Allah hantar Fir'aun kepada kaumnya. Apakah kita mempunyai pilihan selain daripada Fir'aun? Tak. Sebab Allah yang menghantar untuk menguji keimanan kita sejauh mana dengan siksaan daripada Fir'aun tadi itu. Macam-macam Allah hantar. Ha, itu sebab ketentuan Allah SWT inilah kita terima. Ha, kerana takdir qadar dan qadar kita ini telah ditulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan ditulis dah. Siapa dia? Kita tak boleh nak mengubah. Nak mengubah ini, biar ini nak ubah, nak ubah sana, nak ubah sini. Kalau Allah dah tetapkan, dah tertulis dah. Allah tahu siapa calon dia, siapa yang menang, berapa undi dia. Belum kita kira lagi, Allah dah tahu dah. Itu hebatnya ilmu Allah. Undi rosak berapa, Allah tahu dah. Allah dah tahu dah. Semua Allah dah tahu dah. Allah, kamu nak berkempen, apa yang kamu nak cakap pun Allah dah tahu dah. Semua dah tercatat dah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah melewatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, mengumpat pada hari kiamat, daging itu akan disajikan kepadanya, lalu dikatakan, makanlah ia setelah menjadi bangkai. Seperti kamu telah memakannya ketika masih hidup, lalu ia pun memakannya. Allah. Macam gagak yang makan bangkai. Ya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah membaca firman Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Maka sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ha? Apabila nak berjalan ke masjid, dia tutup telinga dia ni. Tak nak dengar perbualan orang-orang di pasar. Sebab nak jaga pendengaran. Dia tutup telinga dia tu. Itu ulama-ulama yang benar-benar jaga. Sementara Jabir Ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa bau ribah, bau tu
Itu jelas pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia masih sedikit. Masa tu waktu tu sikit, tak banyak lagi. Sebab nak mengumpat kena keluar cari geng. Tak ada media, tak ada FB, tak ada WhatsApp. Dulu zaman Rasulullah sikit-sikit. Sedangkan pada zaman kini ribah telah banyak dan memenuhi hidung-hidung kita sehingga ia tidak dapat dibezakan baunya. Hari ini lebih banyak lagi, ya? Daripada akhbarnya, daripada YouTube-nya, daripada FB-nya, daripada Twitter-nya, daripada Instagram-nya, daripada WhatsApp-nya, daripada Telegram-nya, apa lagi? Apa lagi? Monogram, radiogram, apa gram-gramnya lah, kilogram, lah semua, macam-macam lah. Semua orang pakai untuk mengumpat saja. Orang sebarkan kebaikan. Perumpamannya adalah seperti seorang yang masuk ke rumah tukang sabah kulit. Ia tidak dapat tinggal di situ kerana baunya yang menyengat. Allah, tak boleh nak duduk dalam tu, baunya yang menyengat sangat. Padahal orang yang tinggal di situ sudah terbiasa makan dan minum. Mereka tidak merasakan bau itu kerana bau itu telah memenuhi hidungnya. Begitu juga halnya dengan ribah pada zaman kita sekarang ini. Dah tak ada bau lagi lah, tak ada rasa apa, tak ada rasa bersalah. Macam orang yang kerja di tempat tempat sampah lah katakan. Orang yang tak pernah bau, tak suka bau sampah ni, dia lori sampah lalu dia dah tutup hidung dah sebab tak biasa. Orang yang kerja angkat sampah ni steady ya, duduk belakang lori itu sebab dia dah biasa. Macam itulah mengumpat pada hari ini, dah biasa dah, dah tak ada apa dah, dia tak melihat sebagai dosa dah. Biasalah tu, dia kata. Bukan aku seorang, orang lain pun macam tu. Jangan salahkan orang, tengok pada diri kita. Kita selamatkan diri kita. Jangan kita ikut rentak orang. Ini masalah. Orang pun macam tu juga, bukan aku seorang, dia kata. Memang, yang kita pergi ikut orang buat apa? Itu dikatakan. Bila kita menyalahkan pada orang lain, tak lihat pada diri kita. Lihat pada diri kita. Kitalah yang mengelakkan diri daripada berlaku perkara-perkara itu, menyelamatkan diri kita, jauhkan daripada orang-orang yang suka riba, asingkan diri, ambil Quran, ambil tasbih, zikir. Bila kita zikir, orang tengok pun tak jadilah kita. Biar dia kata, macam malim sanggaplah pegang tasbih, boleh dengarlah. Dia mengumpat kita, biar dia. Kita, macam malim lah, alhamdulillah dapat pahala dia umpah kita. Allahumma salli ala sallam. Seorang ni tengok tu macam malim, memang kita dah biasa. Biarlah dia bawa akhirat untuk kita. Biarlah dia cakap apa, pegang Quran, baca, mulanya pegang iPad macam Imam Nafis kita kan, daripada Bangladesh dia kan, selalu pegang handphone dia kan, dia letak walkman dekat tu, dia dengar Quran. Orang nak cerita dengan dia pun tak boleh sebab dia letakkan dia punya walkman tu, dia dengar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai tu dia hafal yang lain-lain. Orang nak mengumpat tak boleh. Yang masuk dalam telinga dia, Quran. Kalau tak ada kacau. Elok kita tutup telinga macam tu. Bawa walkman, tutupkan. Orang nak mengumpat tak boleh. Itu menyelamatkan diri kita. Kalau tidak, kita juga ceritalah ke aku, Asyad, aku pun ada garam. Kalau abad datang tadi, best cerita. Pergi join pula. Kau tanya dia, dia tahu. Habis cerita. Panjang ceritanya. Allah. Subhanallah. Na'udzubillah ibn Zalim. Sikit sangat pada zaman Rasulullah. Hari ini dah tak tercium dah baunya sebab terlalu banyak. Terlampau banyak sangat dah orang mengumpat sana sini. Itu sebab seolah-olah ia bukan dosa bagi mereka. Ia sebagai kebenaran bagi mereka. Mengumpat itu satu kebenaran. Apa salahnya? Memang betul pun dia kata. Memang betul. Betul tak betul tetap mengumpat. Itu kalau betul. Kalau sangkaan macam mana? Kalau tersalah kita punya andaian tu macam mana?
Allah. Ka'ab radhiyallahu ta'ala berkata pada beberapa buku kuno. Buku kuno ni buku zaman dulu lah. Saya membaca bahawa barang siapa yang mati setelah bertaubat daripada ghibah, mati setelah dia bertaubat, ia akan menjadi orang terakhir yang masuk syurga. Akan tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan tetap melakukan ghibah, mati dalam tetap mengumpat, dia kerja dia tak sudah-sudah. Allah, dia jadi wartawan tak berpejabat lah. Minta kerja wartawan tak dapat, jadi wartawan yang tak ada gaji, yang tak ada pejabat, duduk kat muka tangga, muka pintu, bertenggok. Ia merupakan orang pertama yang masuk neraka. Allah, yang pertama masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waidul likulli humazatil maza." Kecilakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji, iaitu orang yang mengumpat orang lain. Maksudnya ada seksaan yang dahsyat bagi orang yang suka mengumpat al-humazah, ataupun yang mencela anda di belakang anda, dan al-humazah bagi yang mencela anda di depan anda. Depan pun al-humazah. Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah yang mengumpat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di hadapan mereka. Nabi diumpat orang. Nabi pun diumpat, apatah ustaz. Kalau Nabi pun menumpat ustaz, lebih lagi diumpat orang. Ustaz. Turunnya ayat ini yang bersifat khusus boleh menjadi peringatan yang bersifat umum, walaupun ianya khusus, tetapi menjadi satu peringatan yang umum kepada kita. Tersebab Rasulullah bersabda, laisal mu'minu billa'an la'an. Betul ya hadisnya, laisal mu'minu billa'an, iaitu seorang mu'min yang sempurna imannya, orang yang sempurna imannya tidak termasuk seorang yang suka mengutuk. Saya teringat ada di kampung saya tu, nama dia orang panggil Lebai Hasan. Kalau cakap kampung kan Lebai Hasan lah. Dia ada pondok ni di kampung saya, dalam beberapa meter arah ke bahau tu ada pondok dia. Sebelum sampai kepada Taratak Zabar dah Allah yang rahmat dia. Dia kalau dengar orang mengumpat dia dicabut, dia dengar ayah dia cabut. Itu dia antara Allah. Bersih betul hati. Tengok muka dia pun sejuk. Dia kalau peti dia takut, hujan dia takut, dia cepat-cepat ambil Quran dia baca. Orangnya cukup warak. Saya pernah mengaji dengan dia dulu. Jadi cukup warak sangat, cukup warak sangat. Susah kalau nak bercakap dengan dia tu, perkara-perkara yang melibatkan orang lain dia tak nak. Dia tak nak dengar langsung, walaupun benar ke apa sekalipun dia tak nak dengar. Itu sebab dia nak dengar yang baik-baik ya. Walaupun orang tu tak hidup, dia nak dengar yang baik-baik saja tentang orang. Dia tak nak dengar yang buruk-buruk tentang orang. Dia tu bagus dah sekarang, dia sekarang alhamdulillah. Dia tu tunggu betul dia nak cakap dia. Dengar yang buruk-buruk tentang orang, larilah dia. Kalau nak dengar, itu sebab kita nak cakap seseorang, ceritakan kebaikan seseorang. Tak payah cerita buruk dia. Kalau nak cerita buruk, cerita buruk kita. Aku kan teruk dulu, aku waktu muda dulu kan. Ceritalah kita. Aku kan aku. Cerita aku lah. Cerita diri kita sajalah yang buruk-buruk. Jangan cerita orang. Tapi kita takkan cerita yang buruk-buruk kan. Kita cerita yang baik-baik ya tentang kita. Kita akan cerita yang baik-baik tentang kita. Yang orang-orang lain, kita cerita yang buruk-buruk saja. Itu masalah. Lepas tu ceritalah buruk kita. Itu sebab kena muhasabah diri, kena insaf diri. Insaf diri kita, agar kita itu tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kamu terhadap riba mengumpat kerana ia lebih buruk daripada zina. Ulang lagi ni. Mengapa riba lebih buruk daripada zina? Tanya pada sahabat. Tadi telah dibacakan matanya. Seseorang yang berzina lalu bertaubat, Allah SWT mengampuninya. Akan tetapi orang yang mengumpat tidak akan diampuni dosanya sebelum orang yang diumpat itu memaafkannya. Oleh kerana itu, orang yang mengumpat harus menyesali dan bertaubat agar keluar daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meminta maaf kepada orang yang diumpat agar keluar daripada kezalimannya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bihi wa wal kasalah." Kita kata pergi dan minta maaf kan dia tu awak dah ni. Awak pun sama ya, umpat kan. Orang nasihat tak nak dengar. Dia balikkan ke kita ni, ada masalah. Ini masalah. Seseorang yang memberi nasihat tu tidak semestinya dia tu baik. Untunglah ada orang yang menasihat. Kau semayanglah, dia kata. Kau pun tak semayang, dia kata. Janganlah macam tu. Kerana nasihat tu datang daripada perkataan yang diucapkan itu ketentuan Allah. Dia nak mengucapkan, eloklah dengan nasihat. Jangan kita tengok pada orang tu. Eloklah terima nasihat daripada sesiapa sekalipun. Ha, ini masalah kita. Apatah lagi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah SWT, para ulama, para asatizah, menasihati kita yang baik-baik. Kerana mereka itu lebih lagi mengetahui daripada kita. Dalam riwayat lain baginda bersabda, barang siapa yang mengumpat saudaranya yang muslim, pada hari kiamat Allah SWT memindahkan kepalanya pada duburnya. Allah. Takut. Puan Syarifah takut kan? Orang-orang jahil dia tak takut. Dia akan jawabnya tu. Kata sebab orang jahil payah. Kalau cerita bab mati kan? Bab mati. Kalau cerita bab mati, kematian pada orang jahil, kita tengok saudara mari kita jiran. Semua dah tak ada lagi dah. Dia ni dah tak ada lagi. Tak ada rendah, tak ada nak pakai badi lagi, tak buat kata. Memanglah orang mati boleh hidup balik. Dia jawab boleh jawabnya tu, tu orang jahil. Adapun orang yang mempunyai keinsafan, tak tahulah kita macam mana, kematian kita besok macam mana, apa kedudukan kita di sisi Allah. Itu orang jawab orang baik. Orang jahil, memanglah orang mati tak balik-balik. Dia kata, dia jawab. Tak sakit hati dengar. Itu orang jahil punya jawapan. Itu sebab Imam Syafi'i tak nak cakap dengan orang jahil. Dia akan jawabnya tu. Kita cerita tentang kematian kan. Lihat saudara mara kita, kaum kerabat kita, ramai dah ada jumpa Allah. Tak ada orang mati pun balik. Tak ada orang mati balik. Tak tahulah keadaan mereka di alam barzah. Memang orang mati tak balik, dia jawab. Itu payah tu. Tapi kalau orang yang ada keinsafan, dia akan tengok pada diri. Tak tahulah nasib kita macam mana. Bila mati kita, di mana mati kita, di mana kubur kita. Itu orang yang ada ilmu juga. Itu beza. Hendaklah orang yang mengumpat memohon keampunan kepada Allah SWT sebelum berganjak dari majlis dan segera menemui orang yang diumpatnya. Hal ini kerana jika orang yang mengumpat itu bertaubat dan menemui orang yang diumpatnya, diterimalah taubatnya. Akan tetapi jika ia tidak memohon maaf kepada orang yang diumpatnya, tidak akan terhapus dosanya dengan taubat. Walaupun lama sujud kajadah kalipun, tapi tetap juga mengumpat. Sama halnya dengan meninggalkan solat, zakat, puasa dan haji. Dosa meninggalkannya tidak terampuni dengan taubat sebelum diqada solat yang ditinggalkan. Allah. Setakat taubatnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Dulu tak puasa, dulu tak sembahyang, dulu tak ni. Qada dulu. Sebab meninggalkan kewajipan kepada Allah SWT.
Dosa meninggalkan tidak diterampuni dengan taubat sebelum diqada solat yang ditinggalkan, zakat, puasa dan haji yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Baik. Banyak kepada bab tercelanya kesombongan. Egonya. Orang yang mempunyai hati yang keras tak boleh menerima kebenaran, tolak kebenaran. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT mencela orang yang sombong. Allah SWT berfirman, sa'ahrifu an ayati alladhina yakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa yaraw kulla ayah. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Dia tak nak terima Al-Quran. Sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Tak nak terima dia. Marah dia bila kita cakap ini datang kepada Allah. Sombong dia. Allah juga berfirman, kadzalika yatma'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menteraikan atas hati tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi bermaharaja lela pencerobohannya. Menterai itu Allah tutup hati dia. Itu yang tak boleh terima tu. Bila hati dah tertutup, kotor hati itu, sangat-sangat kotor, tak boleh terima lagi kebenaran. Kita takut kalau Allah menterai hati kita, nasihat tak boleh terima, panduan tak boleh terima, takbur pula tu. Orang kata apa, bodoh sombong. Jangan kita jadi bodoh sombong. Terimalah nasihat, walaupun pedih nasihat itu, pahit. Nasihat itu sangat pahit. Ubat pahit. Ubat nak sembuh, makan ubat. Kalau sakit, makan ubat. Pahit ni, makanlah sembuh. Macam itulah nasihat. Terima nasihat walaupun pahit. Itu akan menyembuhkan hati. Kerana itu ubatnya. Wastaftahu wa khaba kulla jabbarin anid. Dan rasul-rasul serta umatnya yang beriman memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan. Dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi bersikap degil dalam keingkarannya. Degil betul. Dahlah bodoh, sombong, degil habis. Tak mau dengar. Tak mau dengar. Lagi firman Allah. Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Sebenarnya bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan dalam benak hati kita. Allah tahu sesungguhnya ia tidak suka kepada orang yang sombong takbur. Itu sebab kadang-kadang dalam majlis ilmu kan ada orang yang sombong takbur. Bukan kat sini lah, tempat lain. Duduk di satu sudut, bersandar dan ustaz. Allah tahu apa kamu cakap dalam hati. Ustaz tak tahu, Allah dengar. Sombong takut, tak mau dengar. Sebab kita bahaya duduk dalam majlis kalau hati kita tu mengumpat mengata-ngata. Allah tahu. Ya? Itu sebab kita apabila datang dalam majlis para ulama ke, majlis para guru ke, diajar, ya Allah, kau tutuplah aib buku ini, jangan ada kelihatan supaya hati aku ni sentiasa bersangka baik kepada ni. Itu diajar. Diajar agar kita itu tidak melihat kecelaan kepada orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Agar kita itu tidak melihat kepada aib. Hari ini orang berani melihat aib seorang guru. Hari ini guru bukannya Nabi. Setiap guru juga ada kesalahan, kesilapan. Ada kadang-kadang perkara-perkara yang dia lakukan salah juga. Tapi bukan untuk kita menghukum, kerana dia juga manusia. Doktor pun sakit. Macam mana? Doktor sakit? Doktor pun manusia. Baru-baru ni saya rawat
soal doktor, dia sakit. Bukan saya pergi jumpa doktor, saat doktor tu dia minta rawatan pada saya. Allah dekat Allah. Jemaah kita juga doktor sakit, bukan orang sakit, bukan saya sakit. Saya pergi tu sebab doktor tu sakit. Dan kan yang terbalik, tapi memang betul dia sakit. Nak pergi klinik dia berat, tak boleh pergi. Klinik dia pun tak dikunjungi oleh orang lagi. Banyaklah perkara-perkara yang berlaku. Ada orang bel cek dia buka-buka, tak ada orang. Selipannya tersusun rapi, buka aircon tak sejuk. Rupanya dekat kompresor tu jin dah duduk punya ramai. Sebab apa? Sebab terkumpulnya darah-darah dekat situ tu, jin tu datang tu makan darah-darah. Kita doktor, doktor panggil. Baru-baru ni baca juga hari hari lepas daripada kelab, datang juga salah seorang perempuan yang menemani dia tu kawan dia. Kawan dia duduk Keramat, jadi dia tak tahu jalan KL. Kesian kakak tu. Dia kata panggil dia Kak Nah sudah lah. Umur 57, kawan dia pun 57, tapi dia dah nampak macam 70 lebih. Kesian. Dia hantar gambar kat saya, sama ada dia atau anak dia, setiap kali keluar darah pada sini, keluar darah pada sini, keluar darah pada sini, tak tahu daripada mana. Macam-macam perkara berlaku. Dalam 5 bulan dia aksiden masuk besi, macam ada tertolak oleh orang. Dia meniaga kerepek naik basikal. Dia sanggup naik kereta api daripada Kelab, Pelabuhan Kelab sampai ke Keramat. Kemudian kawan dia naik Grab datang rumah saya hanya untuk minta bantuan itu saja. Sedih kita tengok orang-orang yang terkena macam ni. Di antara itu sebab tak kena pada kita, tak kena pada kita. Itu sebab kadang-kadang perkara ini berlaku. Selalu saya ingatkan kepada mereka, jangan tengok pada orang lain, jangan tuding orang lain. Yang kata orang pun buat, orang ini buat. Kadang-kadang tengok pada diri kita sendiri. Mulut tak dijaga, perkataan tak jaga. Kadang-kadang menyakitkan hati orang, menyebabkan datang dendam daripada orang dan sebagainya. Tengok pada diri kita, jangan tengok pada orang lain. Itu di antaranya yang itu rekomen daripada kawan dia sempat lah, yang sempat tu naik naik jin dia ketika rumah saya tu nak berlawan dia. Allah. Macam-macam kita tengok manusia dalam keadaan begitu, takut kita. Itu sebab kadang-kadang kita itu kena muhasabah diri lah. Itu sebab selalu saya bagi amalan-amalan semua kita baca lah, kata-kata aku rasul minafusikum itu 7 kali. Lindunglah diri kita, protect diri kita daripada gangguan-gangguan jahat. Banyak sebelum tidur baca ayatul kursi, baca 3 kul, agar diri kita itu terbenteng daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah, sama ada jin ataupun manusia. Sama ada jin ataupun manusia yang nak merosakkan. Kadang-kadang berlaku perceraian antara suami isteri disebabkan perkara-perkara macam inilah. Berlaku perkara begitu. Allahu Rabbi. Itu sebab kita minta perlindungan kepada Allah. Di antara asbab-asbabnya sebab kita tidak mengamalkan apa yang Rasulullah ajar. Itu sebab kita tak nak mengamalkan apa yang Rasulullah ajar. Rasulullah dah ajar kita macam-macam dah. Lepas sembahyang baca bismillahirrahmanirrahim, yaduhu masyaitu fil ardi wala bisama wa samim alim, a'udhu bikalmatillahi ta'amati bincari ma'akhalak. Ini semua ajaran yang baik untuk kita lindungi diri kita, keluarga kita. Baru-baru ni rumah saya macam tu juga. Masak nasi pagi tengah hari basi. Masak pagi tengah hari basi. Tu ada gangguan apa? Di antara gangguan-gangguan kalau kita masak nasi, cepat basinya ataupun melihat kelibat. Maka bacakan suratul Yasin pada bawang putih. Kalau kena macam tu lah, bacakan pada bawang putih. Kemudian ketika tenggek nasi itu, letakkan bawang putih itu atas periuk untuk tersebut. Letakkan, insyaAllah. Itu di antara pelindungnya. Banyak perkara-perkara yang berlaku.
kadang-kadang kita tengok tu bukan disebabkan apa. Gangguan tu datang daripada keadaan rumah kita, dengan muziknya, dengan masuk tak bagi salamnya, dengan ada yang tak sembahyang dalam rumah, macam-macam lah perkara-perkara. Itu sebab jangan tengok pada orang, tengok pada keadaan rumah kita. Apakah rumah itu dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan bacaan Al-Quran? Nak kena semua, nak kena semua ahli keluarga. Jangan seorang ya. Kalau seorang ni tak terlawan, yang lain tak terlawan kejahatan. Kejahatan tu banyak, terlalu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka salam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi rasa sombong, dan tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Tidak akan masuk syurga neraka orang yang ada sebesar biji sawi keimanan. Duduk dalam neraka dah, tengok kebaikan dia apa? Tak ada. Apa pun tak ada. Dia beriman tak? Beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarkan, keluarkan. Masuk syurga. Masuk syurga. Akhirnya dikeluarkan. Sebab ada keimanan dalam hatinya itu. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, kesombongan adalah pakaianku. Kerana itu adalah milik Allah, bukan manusia yang sombong. Kenapa kita nak sombong? Kita dijadikan oleh Allah SWT daripada setitis air mani yang kotor dan akan kembali kepada Allah menjadi bangkai yang sangat busuk. Tak ada bangkai yang lebih busuk daripada bangkai manusia. Binatang yang kita buat ibadah korban pun tak ditanam sedalam tu. Manusia sebusuk-busuknya. Allah Rabbi. Manusia ni kehulu kehilir membawa tai. Hidung ada tai, mata bertai, mulut bertai, kulit bertai. Kalau tak percaya, kita kenapa kita mandi, kita gosok kaki? Tai ya tu. Perut tai. Tai ya. Telinga bertai. Penuh tai ya kita ni. Kita nak sombong apa? Kita duduk atas muka bumi Allah ni, kita nak sombong apa? Penuh dengan tai ya kita ni. Allah. Tak ada apa, tak ada kemuliaannya pun. Penuh dengan tai kita ni. Kenapa kita nak sombong? Kenapa kita tolak kebenaran? Kenapa kita tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kebesaran adalah selendangku. Kerana Allah Maha besar, bukan kita yang besar. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya dariku, aku akan melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Sombong sangat. Ya Allah, connection. Mendongak dah ada. Kita lupa. Kadang-kadang Allah bagi anugerah kepada kita menyebabkan kita sombong. Dulu kita susah, tiba-tiba hari ini kita adalah duit sikit, dah sombong. Dah sombong. Ini saya punya usaha lah ni. Memanglah dulu saya susah, tapi saya usaha dapat ini. Dia lupa yang bagi itu siapa? Allah. Kita kalau tak belajar betul-betul, tak gunakan otak ni, otak ni, ni akal ni, Allah bagi. Takkan berjaya kita. Dia lupa akal Allah bagi. Allah bagi. Cuma kamu tak ada akal. Dia lupa menisbahkan segala-galanya datang daripada Allah. Apabila lupa segala datang daripada Allah, inilah sikap orang yang takbur dan orang yang sombong. Ah, tak payahlah belajar. Aku tahu. Sombong. Tahu aku, tak payah kau cerita lah. Tak payah kau baca firman Allah, aku tahu. Sombong. Sombong saja. Tak nak terima. Ini masalah. Ada sikap sombong takbur. Cuma tertutup hatinya. Takut kita. Abu Salamah Ibn Abdul Rahman meriwayatkan bahawa Abdullah Ibn Umar bertemu dengan Abdullah Ibn Anar. Mereka begitu akrab. Setelah Ibn Umar berlalu, menangislah Ibn Anar. Orang ramai lantas bertanya, apakah yang membuat anda menangis, Abu Abdul Rahman? Orang itu, yakni Ibnu Umar, berkata kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi sekalipun, Allah SWT akan melemparkannya ke neraka dalam keadaan telangkung. Surau ni dulu akulah dulu ni. Akulah semua aku ya, aku tak ada orang lain. Aku ya. Orang lain lupalah. Aku ya. Dia baca dia. Dia lupa dengan kudrat yang Allah bagi.
dengan keadaan dinginnya itu yang lahir. Aku lah yang banyak menyumbangkan semua orang. Semua aku, sikap keakuan itu menyebabkan sombong Allah. Sedangkan kita faham la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan bagi aku nak melakukan ketaatan tanpa izin Allah. Kita dapat jalankan semua ni, alhamdulillah Allah bagi izin. Kalau Allah tak izinkan, tak jalan aku ke surau. Aku boleh bercakap, alhamdulillah Allah bagi izin. Dapat bercakap, ada orang ada mulut tak dapat bercakap. Aku dapat melihat Allah bagi izin dengan mata dua, sepasang biji mata ni. Kalau ada orang ada mata tak boleh melihat, Allah bagi tangan, alhamdulillah dapat digerakkan. Dapat meniaga tebal roti canai, dapat menaik ketika kerja. Ini semua kerja Allah. Allah yang izinkan. Ada orang ada tangan tapi lumpuh sebab Allah tak izinkan gerak lagi. Itu sebab semua biiznillah, atas izin Allah. Apapun pembatas kita, selalu kita katakan insya Allah. Jangan cepat sangat yakin, insyaAllah. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ibnu Daud alaihi salam berkata kepada burung. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan burung. Kita orang kita dia juga cakap dengan burung, tapi burung tu ketawa dia. Ah ah ah. Oh oh. Orang yang pun perihal burung macam tu kan, Allah, burung dia semua pula bodoh sangat kau ni. Burung tu gelap ni, tak sudah-sudah nak main dengan burung. Burung tu tengok, apalah bodoh manusia, kau kurung aku ya, aku ni jantan nak cari betina. Burung tu kata, kenapa aku tak ada salah pun, kenapa kau penjara aku? Burung, kenapa Allah jadikan dia ada sayap untuk terbang? Yang kita pergi kurung buat apa? Tak berfungsi lah sayapnya lagi. Kita pergi kurung burung tu, menyiksa burung tu, macam mana dia nak terbang? Sayapnya tu guna untuk terbang. Terbanglah burung, terbang kecil aku itu. Apa itu sayap tu tak ada lagi dah. Duduk dalam tu, dalam sangkar. Itu manusia yang terhenti tu. Besok, dekat akhirat besok, burung tu pula tengok dia dalam sangkar. Kan dia nyanyikan tu, tak bebas dia. Wahai kau burung dalam sangkar. Ada lagu dulu kan. Siapa tu? Emilia Contessa. Ingat, zaman saya dulu Emilia Contessa tu. Ada lagunya, burung dalam sangkar tu kan. Manusia, jin dan binatang-binatang, keluarlah kalian. Nabi Sulaiman dia cakap kat burung, manusia, jin dan binatang, keluarlah kalian. Kita boleh lah kalau cakap kat burung macam tu. Manusia boleh, semua jin keluar, kita cuba lagi. Keluar betul-betul jin tu pun tahu. Mereka semua lalu keluar dengan 200 ribu manusia dan 200 ribu jin. Nabi Sulaiman kemudian mengangkat kepalanya hingga mendengar gemuruh para malaikat yang sedang bertasbih di langit. Kan kita baca dalam maulid kan, maulid di bahagiada, maulid di amulamiada, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika itu Allah SWT nak memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam ke bumi, maka bertasbih dengan bergembiralah langit ketika itu. Malaikat bertasbih, malaikat ini sentiasa bertasbih kepada Allah. Empat kalimat yang dicintai oleh Allah SWT, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab banyak-banyak kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca juga subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi lagi ringankan lidah tu. Bila kita dah ringan dengan bertahlil macam tu, dan juga kalam-kalam yang paling afdal, afdalu ni,
afdalu zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Geng-gengkan, bila kita gengkan, kalau kita duduk dalam majlis tahlil senang baca subhanallah bihamdi subhanallah lazim. Bila kita dah biasa, senang ringan lidah kita. Orang yang tak biasa dia tengok ya. Dia tak boleh nak baca sebab tak dilatih. Ringankan lidah kita, menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ringankan lidah kita, biar kita latih. Maka malaikat memang kerjanya bertasbih di langit. Kemudian dia menundukkan kepala hingga kakinya menyentuh lautan. Selanjutnya yang dengar suara, kalau dalam hati pada sahabat itu terdapat kesombongan sebesar atom sekalipun, atom kecil, nescaya langit diliputi gerhana sejauh engkau memandangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa syurga dan neraka saling membantahan. Syurga dan neraka itu pun makhluk Allah. Syurga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Neraka berkata, aku dipenuhi oleh orang-orang yang sombong dan bersikap sesuka hati. Suka apa dia nampak? Sombong. Syurga berkata, tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Orang yang seringkali muhasabah diri, mengaku dosa dia, mengaku kesalahan dia, minta ampun kepada Allah. Dia tak sombong. Orang sombong ni dia tak mengaku kesalahan dia, dosa dia. Dia tak mengaku. Itu sebab kita kena mengaku depan Allah dosa-dosa kita. Yang kita-kita itu banyak dosa. Jangan sombong depan Allah. Jangan. Itu sebab berbantahlah syurga dan neraka itu dengan neraka dengan syurga. Ada satu cerita. Yang masuk dalam syurga itu semua, tak faham dah. Orang hebat-hebat semua. Orang-orang ada pangkat kedudukan, kaya semuanya yang masuk ke neraka. Kan? Sebab kebanyakan bukan semua. Hari ini orang-orang miskin pula, sombong pun ada. Bukan orang kaya sombong tak. Tak maaf kalau ada yang mempunyai kedudukan. Bukan saya katakan, tapi dalam neraka tu orang-orang yang punya kedudukan. Bila ada kedudukan tu sombong. Ada duit, ada kekayaan, sombong dia, ego dia. Yang duduk dalam neraka ni ramai orang-orang miskin. Bukankah Rasulullah mengatakan orang-orang fakir tu yang memenuhi syurga, yang duduk dalam syurga kan? Sudah salah tadi saya cakap. Syurga tu orang miskin, ini orang kaya. Jadi orang miskin dan orang kaya ni ada pula pertanian dia, selera mara, kawan pun ada. Jadi nak bertemu lah, macam mana nak bertemu ni? Woi, kita nak jumpa lah. Aku kat syurga ni, aku tak boleh nak keluar. Setengah je boleh keluar. Yang neraka, orang neraka punya orang-orang kaya tadi tu, dia kata, macam mana kita nak jumpa? Okey, kita buat jambatan. Buat jambatan. Kau buat setengah, aku buat setengah. Jadi akhirnya orang yang neraka tadi buat jambatan sampai setengah. Orang miskin ni tak buat jambatan pun. Dah sampai dah orang kaya tadi nak jumpa. Woi, mana jambatan kau? Aku tak ada duit, aku miskin, macam mana nak buat jambatan? Macam kau tak boleh nak buat jambatan. Itu sebabnya di antaranya orang-orang kaya itu yang dihormatkan oleh Allah SWT dengan kesombongannya itu. Kerana syurga ialah orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Tak berdaya dia dengan kekuasaan Allah. Itu kita peganglah khawla-wala tadi tu. Kita semayang ni bukannya sebab kita hebat dah. Kita dapat menyemak. Allah izinkan itu orang yang mengaku kelemahan diri. Sebab kita tak ada apa-apa. Kita ni lemah. Hamba yang paling lemah kita ni mengaku kita. Maka kita digerakkan oleh Allah. Kita lemah. Boleh tak hidup kemaksiat? Tak boleh. Tapi Allah bantu. Akhirnya kita tak buat maksiat. Sebab lemahnya kita. Tak ada seorang pun boleh menghindarkan maksiat kecuali Allah lindung. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk aku menghindarkan maksiat kecuali Engkau lah yang menolong aku, terhindar aku daripada perbuatan maksiat. Wah, aku tak ada buat aku. Aku jaga diri aku. Dah. Itu sebab kita minta perlindungan daripada Allah. Kita takkan mampu walau sesaat pun untuk menguruskan diri kita.
Maka serahkan budak-budak yang Allah yang menguruskan diri kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah dah sebaik-baik pelindung. Maka tenduklah kita, jangan sombong. Aku tak ada buat macam dia tu, aku tak ada jahat macam dia tu. Jangan. Kamu tak buat tu sebab Allah selamatkan kamu. Kalau Allah tak selamatkan kamu, kamu lagi teruk lagi. Sebab sombong, rasakan diri kita lebih baik atas diri kita sendiri, atas usaha kita sendiri. Sebab kita itu Allah, kita minta Allah jagalah kita. Moga-moga Allah SWT menjagalah jemaah kita ini. Jemaah kita Nurul Qalbi, Nurul Zikra, anak saudara kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, semua. Agar Allah yang didik, Allah yang jaga, itu yang kita nak. Allah SWT kemudian berkata kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati orang-orang yang aku kendaki dari hamba-hambaku. Moga-moga Allah lah yang merahmati kita dapat ke dalam syurga. Sebab kita pun tak tahu. Tetapi berbaik sangka kita dengan Allah bahawa kita adalah ahli syurga. Sebab innaka la tuhliful mi'an. Allah tak pernah mungkin janji. Orang buat baik, insyaAllah Allah balas baik. Kita ni sedang buat baik menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan untuk menuju syurga. Sebab Rasulullah dah janji. Rasulullah pun bukannya macam orang-orang politik yang mungkin janji. Tak. Rasulullah kalau janji, betul. Orang politik janji. Hari ini ramai pula muncul. Kan? Dulu tak tahu. Saya ingatkan ramai dah meninggal. Rupanya tiba-tiba muncul lagi ini. Tak daripada mana dia datang. Datang pula ke masjid sof depan dia. Dulu tak pernah nampak dia. Akhir-akhir ini kan, akhir-akhir ini senang jumpa. Lepas tu dah hilang balik kan. Hilang balik, tak jumpa lagi. Mana pergi orang yang bunyi itu dulu tu. Dah tak ada lagi dah. Sekarang muncul dia, kegap dia muncul. Tak tahu daripada planet mana. Lepas tu dia hilang planet mana, Allah Allah. Tak kisahlah mana-mana sekalipun. Memang macam tu lah keadaan. Tak tahulah Allah. Sementara kepada neraka Allah SWT berkata, engkau adalah azabku. Tertahankan kita dengan pedihnya api dunia pun tak tahan. Tak payah api, exhaust motor sudah lah. Itu tak ada api tu, exhaust motor tu. Hidupkan motor tu, lepas tengah jam tu matikan. Cuba letak kita punya keting ke betis kat situ. Itu tak ada api tu. Api tak ada. Ada tak nampak api dia? Tak ada. Allah mahu mengelintir kan. Denganmu aku mengazab orang-orang yang aku kendaki. Kalau Allah nak kendaki mengazab kita, Allah pun suka lah. Tapi kita minta lah, kita berharap lah. Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar. 7 kali subuh dan maghrib. Maka terlindung kita daripada api neraka. Barang siapa yang membacanya kemudian mati, kata Rasulullah, maka terlepas dia daripada seksaan api neraka. Tapi mesti genapkan 7. Jangan baca 3. Kalau 3-4 lagi masih terbuka pintu neraka tu. Dia tunggu untuk kita. Kalau Rasulullah kata baca 7, baca 7. Jangan dikerat-kerat menjadi 3 ke 5 ke 1 ke. Subuh dan maghrib. Sebab janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan janji daripada 5 brothers. Jaminan daripada Rasulullah. Kalau jaminan 5 brothers, ialah beli sabun dia, tengok tak berbuih, tak pula putih-putih, makin kopang baju ini dah. Itu jaminan 5 brothers. Yaitu orang yang sombong, melampaui batas dan lupa kepada yang maha perkasa. Lupa bahawa segala-galanya adalah ketentuan Allah. Lupa dia dengan Allah. Seburuk-buruk hamba adalah yang bongkak. Ini bongkak ke bongkak kaki ya? Bongkak sombong. Jangan jenis bilang bongkak tu bongkak lain. Bongkak tu bengkak. Bongkak berbuat sesuka hati dan melupakan yang maha gagah.
Seburuk-buruk hamba adalah yang angkuh, derhaka dan lupa kepada yang maha awal dan yang maha akhir, iaitu Allah itu Qadir. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Itulah Allah Subhanahu wa Taala. Lupa kepada Allah yang bagi nikmat Allah, yang bagi segala-galanya Allah, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang bagi rezeki Allah, bukan bos Allah. Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihi salam memanggil anak-anaknya. Ia berkata, aku memerintahkan kepada kamu dua perkara dan aku melarang kepada kamu dari dua perkara yang lain. Aku melarang kamu daripada kemusyrikan dan kesombongan, dan aku memerintahkan kepada kamu membaca la ilaha illallah. Itu sebab anda banyak baca la ilaha illallah. Hal itu kerana kalau langit dan bumi beserta segala isinya diletakkan pada satu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada sisi timbangan lain. Ini la ilaha illallah. Ini langit dan bumi dengan isinya. Bumi isinya macam-macam lah. Wildfire ada, Alphard ada, Baklu ada, KLCC ada, semua lah tu. Termasuklah manusia, binatang, semua sekali. Sebelah ni, ditimbang la ilaha illallah. Ia lebih berat daripada langit bumi dan segala isinya. Lebih berat lagi kalimah la ilaha illallah. Dan berat lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, yang menyemai 72,000 tahlil la ilaha illallah. Kerana hembusan nafas kita setiap hari 24,000 kali, kedipan mata kita 48,000 kali. Banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Maka kata ulama, maka malaikat akan duduk bersama dengan kita dan dikasihi oleh Allah SWT orang yang mengucapkannya. Itu sebab baca zikir tu. Zikir tu jangan orang baca, kita baca insyaAllah. Kita ganya-ganya baca lah. Kalau langit dan bumi beserta isinya membentuk lingkaran, lalu diletakkan la ilaha illallah di situ, hancurlah langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi dibuat lingkaran, tengah-tengah la ilaha illallah, hancur habis. Itu sebab di antara ilmu perbuatan, kalau orang kena rasa, sebut ni cepatlah la ilaha illallah. Jadi tadi takut dia dengan kalimah la ilaha illallah, hancurlah dia. Kalau anak kita kan macam la ilaha illallah, tak berani dia, takut dengan kalimah ni. Aku memerintahkan kepada kamu agar memperbanyakkan tasbih dan tahmid. Tasbih apa dia? Subhanallah. Tahmid? Alhamdulillah. Sebab setiap lepas bayang baca subhanallah, 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 subhanallah. Baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sekali-kali lepas mayang fardu meninggalkan zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Walaupun orang yang memimpin solat kita tak nak baca, kita baca. Dia tak nak baca, itu dia punya pasal. Kita baca. Jangan sekali-kali. Sebab apa? Masa takkan berganti. Kalau hari ni kita tak baca, zuhur nanti tak baca, besok belum tentu zuhur kita dapat baca, sebab kita telah diwafatkan oleh Allah. Rugi kita. Sedangkan ucapan subhanallah itu khalidina fiha abada, kekal abadi di akhirat. Rugi kita. Kalau orang yang memimpin solat dan imam tak nak baca, tak kisah, kita baca. Jangan sekali-kali kita tinggalkan, kita baca. Saya pernah bertanya kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Faqih Hafizullah Ta'ala, boleh tak kita meraihkan Tuan Imam doanya apabila dia tidak membaca tasbih, tahmid dan takbir? Boleh-boleh saja, dia kata. Tetapi kita raihkan juga, mana tahu doanya itu mungkin diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambil imam berdoa, kita Allah Subhanallah, 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 Amin, Subhanallah, 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 Amin, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu sendiri.
Jangan sekali-kali tinggalkan. Kerana barang siapa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jadi 99 kali, dicukupkan menjadi 100 dengan kalimah la ilaha illallah la syarika la. Lalu kalau duyu ibtullah wal syaqali akan terampun dosanya sebanyak duit di lautan. Tak nak ke? Siapa bagi jaminan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jaminan lima brothers. Bukan jaminan pemimpin politik. Ini jaminan pemimpin kita sehidup wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab baca. Yang kata baca tasbih dan tasbih, kerana keduanya adalah doa setiap sesuatu, dan dengannya diberi rezeki segala sesuatu, dicukupkan rezeki oleh Allah SWT kalau istiqamah kita membacanya. Habis dekat situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kamu orang yang kami cintai dan paling dekat kepada kami di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya, iaitu tak suka cerita tentang orang, itu baiklah akhlak. Sedangkan orang yang paling kami benci dan paling jauh dari kami adalah kalian adalah orang yang banyak bicara, sarun, banyak sangat cakap. Pencolot deh, mutasyadikun, pencolot deh, cerita, mampet, tak mau dia berhenti dia tu. Dan al-mutafahakun. Apa itu al-mutafahakun? Iaitu orang-orang yang sombong. Ditanya oleh siapa? Asad Sarun dan Al-Mutashadikun, kami tahu ya Rasulullah, tapi Mutafaihakun ni apa dia? Apa dia ni? Itulah orang-orang sombong, tak nak terima kebenaran, rasa diri lebih baik pada orang lain, tak nak terima nasihat, tak nak mahu ditegur, tak mahu dibentuk, tak mahu dibimbing. Dia rasa dirinya tu apabila dibacakan firman Allah, dia selalu berbantah-bantah, tak mahu dia. Itu di antara yang kita sokong. Habis dekat situ, baginda Nabi SAW bersabda, akan kita masukkan pada minggu hadapan insyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf daripada saya, seandainya ada perasaan saya yang kurang baik dan kurang adabnya dalam majlis ilmu yang begitu indah di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Moga-moga kita semuanya akan mendapat naungan rahmat Allah SWT, dihimpunkan kita semua ini besok dengan baginda Nabi SAW, dihimpunkan bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah SWT akan memelihara kita daripada melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan moga-moga Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, suami-suami kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, jemaah-jemaah kita, muslimin dan muslimat yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenali. Moga-moga Allah SWT akan mencapakan taufik dan hidayah kepada mereka yang masih lagi belum tunduk dan sujud kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau matikan mereka itu ya Allah. Seandainya ada anak-anak kami, saudara mara kami, kaum kerabat kami, mereka itu masih lagi belum sembahyang ya Allah, belum tunduk dan sujud kepada Engkau ya Allah, jangan sekali-kali Engkau matikan mereka ya Allah, kerana di dalam benak hati mereka ada sebiji saji keimanan ya Allah. Tetapi campakkanlah taufik dan hidayah agar mereka itu segera bertaubat kepada Engkau ya Allah, agar mereka itu menjadi orang yang soleh juga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada sifat sombong, ego, merasa bangga terhadap apa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Sesungguhnya kami ini manusia yang lemah ya Allah, hanya berserah kepada Engkau bulan-bulan ya Allah, dan kami ini dijadikan oleh Engkau ya Allah agar kami itu melakukan perkara yang baik-baik saja di atas muka bumi ini, kerana kami akan kembali kepada Engkau untuk menjawab satu-satu persoalan yang Kau akan tanyakan kepada kami nanti ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, berikan kami syafaat yang
daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjanjikan kepada kami kerana kami seringkali juga menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan sekali lagi dosa-dosa kami seandainya kami terkhilaf, kami tersalah, kami melakukan perkara-perkara yang tidak baik, kerana hanyalah kepada Engkau lah yang dapat mengampunkan segala dosa-dosa. Rabbana taqabbalna doa kami dan kata sami alim. Wa tub alaina ya Maulana innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.